Halo JBFM, jadi di video kali ini gue mau membagikan gameplay funny gue main Brawl ya. Jadi main Brawl itu susah lah kalau pakai funny pokoknya, karena alasannya pertama gak ada buff. Udah sih, cuma ada satu alasan doang, tapi itu bisa membuat susah banget lah. Dan poin plusnya kalau main Brawl pakai funny itu mapnya kecil ya, jadi lebih enak untuk nge-cable-cable ya. Ya langsung aja kita ke videonya ya. Ya, sekarang kita udah masuk ke gameplaynya. Jadi gue kasih tahu satu hal ke kalian ya. Jadi gue main ini gak secara live. Jadi gue udah record dari sore dan gue sekarang record facecamnya malam-malam. Karena susah juga kalau nge-record langsung sekaligus gitu, karena ini dadakan dapat lagi main Brawl iseng-iseng, tiba-tiba dapat funny. Dan gue ngelakuin kesalahannya di awal ya. Tadi gue langsung keluar base tanpa beli item dulu. Seharusnya beli item dulu, tapi lihat hasilnya lumayan lah, gue nge-open war dan tim gue menang, mantap. Itu hoki sih sebenarnya. Funny ke open war nggak ada buff lagi, susahnya itu doang kalau bro pakai funny. Tapi ya enaknya kayak tadi yang gue kasih tahu, mapnya lebih kecil jadi bisa bergerak leluasa gitu. Di sini gue lebih milih ambil minion daripada untuk war, karena apa? Karena darah gue cuma 1 bar, jadi itu berbahaya banget, dan minion ini bisa ngebantu banget untuk darah. Ya diambil lagi sama Gusion, kawan gue itu. Jadi gue main sama Gusion dan Layla. Laylanya ini di awal nge-lag parah banget, jadi emang dari 2 hari yang lalu Indihome ini lagi ngambek ya. Gue nge-lag parah lah pokoknya. Nih lihat di sini best moment, nah mantap. Hoki itu hoki. Mata gue ngantuk banget ya. Aduh. Akhirnya gue matinya sama Gord. Hero Brawl banget tuh. Jadi tips kalau kalian main Brawl nih ya, gue kasih tau. Kalau kalian dapat hero Gord, Layla, kalau untuk mage sih Gord, Kagura, Aurora, itu hampir semua match itu bagus. Kayak si Zaz juga apalagi paling bagus itu. Kalau untuk MM yang paling bagus itu Layla, itunya dia damage-nya bisa jauh banget, mukulnya bisa jauh. Jadi Layla bagus banget lah, karena kan mapnya kecil dan mukulnya Layla itu jauh. Jadi cocok banget lah untuk hero Brawl itu Layla. Makanya gue yakin menang sih di sini karena kawan gue dapet Layla. Mati loh, mati. Wah di skill itu lagi dum dum dum. Itu skill apa tuh namanya, skill berapa gue nggak tahu, gue nggak pernah pakai Gatot Kaca sama sekali, gue bukan player tank. Nah di sini gue triple kill tuh, tapi gue pengen kejar Maniac malah mati duluan. Sayang sekali, padahal kalau Maniac ini bagus banget ini video. Tapi ini juga udah lumayan sih, karena hoki sih sebenarnya, faktor hoki. Karena main funny di Brawl itu nggak gampang sih menurut gue. Emang susah banget, lebih susah daripada di ranked atau klasik. Gue lebih milih main funny di ranked sih daripada di Brawl, karena belum terbiasa aja main di Brawl untuk map-mapnya. Padahal enak sempit, tapi kita belum tahu spot-spot kabelnya aja, jadi lebih susah gitu main di Brawl. Lawannya pun ada Estus. Estus itu hero Brawl banget lah pokoknya, karena dia support yang bisa ngeheal temen, darahnya langsung banyak sekali, gila. Dari sekarat bisa langsung full. Ini lagian Lancelot ngapain coba, mati lah lu kan, mati kan Lancelot ya. Tadi dia maksain untuk ngebunuh Ruby karena dia pikir daripada nyawanya sia-sia mendingan dia maju ke depan untuk ngebunuh Ruby, tapi akhirnya dia nggak dapet Ruby-nya. Tapi bagus sih keputusan Lancelot tadi, udah tanggung maju jadi dia tetap maju aja. Karena stun Auroranya udah hilang, gue langsung maju. Ini ngapain nih Gord tetap diam di situ? Jadi kesimpulannya kalau misalkan lawan kayak gini, counternya satu orang doang itu paling gampang pakai funny. Kalau counter cuma satu, jadi kita cuma fokus ngeliatin musuh satu itu. Kalau counter ada 4 atau 5, gue saranin kalian pilih salah satu yang stunnya paling lama atau stunnya paling berbahaya untuk hero funny lah. Contohnya kalau misalkan ada Moskov, Saber, itu kalian bisa lebih milih ke Saber.
nungguin sabar ulti, nggak usah nungguin skill 2-nya Moskov, karena apa, kalau skill 2-nya Moskov itu delaynya juga nggak terlalu lama ya. Jadi ya nggak usah ditungguin, nanti walaupun kalian ngelihat udah dia udah pakai skill 2, tiba-tiba skill 2-nya udah kelar cooldown-nya pas kalian maju. Jadi mendingan tungguin skill ultinya sabar gitu, karena lebih lama. Nah di sini gue kira turret-nya udah habis, udah hancur gitu, makanya gue maju ke depan, katanya masih ada, dan gue panik langsung miss tadi. Ini di sini mantep banget combo dia lah. Gatot Kaca maksa untuk berantem, Gord langsung ulti, mantep sekali, mantap jiwa, manjiu, manjiu gitu cuy. Kok gitu cuy sih, kayak Budi almarhum Budi Anduk cuy. Turretnya dicuekin ya, parah. Dan termasuk gue juga sih ngecuekin turret. Aduh, gue ngomong apa gitu, gak jelas. Jadi tipsnya main Fanny kalau di Brawl sih, kalau seandainya kalian dapat ya, main Fanny di Brawl itu intinya pertama tenang, kedua efektivitas kabel, itu paling penting yang kedua. Di rank juga sama sih, efektivitas kabel itu lebih penting daripada 4 kabel, 6 kabel, 8 kabel, 9 kabel, 20 kabel, 2 juta kabel, itu gak penting sama sekali sumpah dah. Jadi gak perlu belajar kayak gitu. Kalau kalian bisa 2 kabel, otomatis kalian bisa 4 kabel, 6 kabel. Kalau 2 kabelnya cepet ya, itu udah pasti sih. Karena kan 4 kabel, 6 kabel itu sama aja kayak 2 kabel, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Kalau enggak, kalau kalian disuruh 8 kabel, kalian 2 kabel, 2 kabel aja sampai 4 kali, kan jadi 8 kabel tuh. Enggak lucu ya, maaf, enggak lucu. Ya Lancelotnya paling berani emang. Mati akhirnya gue, cuma dih cakep ya Ruby-nya ya. I love Ruby. Itu gue rasa yang main Ruby PewDiePie ya, karena kan yang punya Ruby kan cuma PewDiePie doang. Ruby play button. Gak lucu lagi, maaf. Nah di sini nih, gue maju, set. Cuman gitu doang, instant kill. Aduh, hoki banget, hoki. Kita akhirnya dapet turret. Dari tadi kita gak dapet turret, sampai hampir pengen kalah 2 turret. Hampir 2 turret, satunya udah sisa setengah lagi. Jadi hitungannya 1,5 turret lah. Lancelotnya berani sekali dia, maju-maju terus. Gak ngerti lagi dah gue, kenapa dia bisa seberani itu. Nah Gatot Kaca mah gak apa-apa, berani juga karena dia kuat badannya. Dia kan otot kawat tulang besi gitu bro. Minion itu tuh berpengaruh banget untuk darah. Kalau kalian sekarat baru ambil, kalau darahnya penuh jangan dulu lah, mendingan ditabung, disimpan buat kalau darah kalian sekarat. Oh lihat Nogono, kabelnya pelan-pelan. Karena gue gak mau kayak Primark itu miss. No, pelan-pelan. Harus kena musuh terus kalau main tanpa buff kayak gini. Jadi jangan langsung asal-asalan asal-asalan kabel, nanti nggak kena primark ya sama aja bohong. Nih di sini cakep tuh Ruby ya. Tapi di sini gue disetun langsung sama Aurora karena gue terlalu nafsu ngelihat Ruby narik gitu, gue langsung maju tanpa ngelihat setunnya Aurora. Ya begitulah untuk ngebantu tim. Akhirnya gue mati, cupu. Hashtag Fanny Noob, Fanny jalan kaki. Ya iyalah Fanny jalan kaki, gak ada buff gitu bro. Kalau ada buff kita pakai kabel PLN. Gak lucu lagi ya, maaf. Gak lucu semua gue dari tadi ngelawak. No enak sekali no Laylanya tuh. Tapi Laylanya dari tadi mukulin tank aja. Gue perhatiin si Layla cuma mukul-mukul tank doang. Sebenarnya Layla enak masuk ke depan, tapi tetap cari posisi juga karena kalau nggak dapat posisi itu bahaya banget untuk MM. Main MM tuh sebenarnya pintar-pintar nyari posisi doang sih. Paling enak lah, role paling enak kalau jadi MM. Kejar Gortnya ya, mantap.
matilah. Lagian ngapain ngeluarin laser di situ? Hame-hame-ha. Ya di sini gue kill 12, mati 4, assist 14. Ini hoki doang ini. Sebenarnya mah gue gak bisa main Vanic. Ini hoki doang. Kalian yang jago main Vanic, para haters. Aduh. Kasihan ya. Nah gue berusaha ngindarin serangan Gatot Kaca. Spam skillnya pelan-pelan juga. Karena kalau cepet-cepet nanti gak nge-regen dia HP-nya. Walaupun kalian dapat buff, kalau misalkan spam skillnya cepet-cepet, itu tetap gak bakal nge-regen. Jadi hati-hatilah kalau spam skill. Gue berani maju kayak gitu karena ada minion sih, jadi dapat life steal. Oh ya, by the way, ini gak ada suara in-game-nya ya, karena pas gue record ternyata belum gue nyalain suaranya. Maafin. No, lihat no lelanya, mukulin tank aja. Dan dia berani pakai flicker cuman untuk ngejar tank. Mundur dulu Layla. Mundur, weh, mundur. Go. Gusian sialan. Mundur dulu lah. Yang penting jagain turret aja dulu. No, kata Robinya stay alive. Clear wave by wave Ken Liao. Apa tuh artinya? Chandra Liao. Ah, mati kan MM-nya. Enak di sini karena si Auroranya udah enggak ada stun. Nah, baru tuh nongol lagi stun. Di ulti sama Estes parah. Gua muter-muter cantik juga enggak dihargain. Spam skill enggak kena lagi. Akhirnya gua mati. Cakep tuh. Nah, di sini nih. Kampret momen. Udah enak tuh, tinggal spam itu. Udah di stun gitu. Eh, malah dibekuin sama Ruby. Seharusnya enak banget itu. Mati gitu, bro. Parah. Emang susah banget sih main Fanny di Brawl gini. Gak semua orang bisa, termasuk gue juga gak bisa. Ini gue beruntung aja. Ayo tahan dulu lah minionnya. Nah mantep, ketahan, masih bisa. Ayo anak-anak, kita maju. Ya nge-lag. Pak guru nge-lag pak. Oh gak lucu ya, maaf. Gak jelas gitu. Gue emang gak jelas orang. Jadi semoga kalian gak unsub gue ya, karena ke gak jelasan gue ini. Jangan di unsub please. Nyari subscriber susah. Ini ngapain nih? Kejar lah. Ya ampun, Vanino. Gitu aja miss lu. Vanny newbie, ayo langsung ke turret aja, ini kayaknya menang. Bukan kayaknya sih, emang udah menang, kan gue udah nonton dari awal. Ini kan gue cuma ngeliat reply doang gitu bro. Gimana sih? Kita menang. Uy, kita menang uy. Uy, oke nih. Nah gue dapet MVP, ini fix 1000% hoki. Jadi kalian jangan bilang gue GG, bilang aja gue cukup. Dan di sini kita lihat nanti damage-nya. Dan gue dapat damage 28% damage orang, 52% damage turret, dan 22% damage yang diterima. Jadi ini gue emang pantas jadi MVP. Hoki, karena hoki. Ya, gimana videonya tadi? Keren nggak? Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan kalau 100.000 subscriber bulan ini, gue botak. Mantap. Jebe no hair nih. Rambut udah gak jelas banget. Gue pengen botak aja. Tapi kalau 100.000, kalau gak 100.000 gue gak botak lah. Ngapain botak. Oke, bye.